Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di kesempatan yang sangat berbahagia ini mencoba ya memperbaiki speaker aktif mereknya SAP ya. Nah, ini bentuknya seperti ini dulu. Saya perlihatkan. Kemudian untuk volume di sini. Tombolnya di sini. SAP ya. Nah, ini. SAP. Ya, seperti ini inputnya ya. Rupanya di sini sebentar. Ya. Ada input sensitif ya untuk hex ya. Ini. Untuk hex dan low. Ini sawat suitnya. Bagus juga nih speakernya ya. Dan yang menjadi kendala adalah inputnya nggak bisa masuk ya, input dari sini. Ini biasanya untuk yang ke HP ya. Nah, duduk ya. Ini volume udah full gini. Ini di kabel RCA-nya nih. Tidak ada suara jeduk-jeduk ataupun apa. Tapi di speaker ini ada desisan. Nah, terutama di sini di tweeternya ini. Nah, kemungkinan besar untuk amplifiernya ya, powernya tidak bermasalah. Untuk mendeteksi itu ini di blok ini kita buka terlebih dahulu. Mesinnya seperti itu. Seperti itu, dan ini adalah jalur input ya yang ke power. Ini konektor ke RCA ini. Ini bisa tancapkan untuk konektornya di inputnya ini, dan saya akan coba hidupkan ya. Volume. Bunyi ya. Gitu dengungannya. Nah, di input RCA ini. Nah, ini. Itu enggak bunyi sama sekali. Langkahnya ya. Ini kita sentuh di bagian sini. Apakah dia berbunyi? Itu bunyi ya. Artinya bahwa ini nih yang bermasalah ya, ataupun konektornya ini. Oke, kita tes ya. Nyambung ya. Nyambung. Kemudian di nomor 2 nya ini adalah yang plus ya, input plus. Ya, nyambung sini. Nyambung tadi ya. Ini saya sentuh. Ini apa ini yang nyambung? Beralih ke sini dulu. Apakah ini yang bermasalah? Mungkin bermasalah juga ini. Nyatanya nggak nyambung. Oke, tak carikan penggantinya satu ya. Ini kuning ketemu kuning ya. Tuh nyambung. Kemudian di sini di ujung ini ketemu ujung ini nyambung. Coba ini ya, satu saja, L atau R ya. Kita colok ini enggak nih, pindah ini
Bunyi kan? Oh, berarti yang ini kabel RCA ini yang bermasalah. Oke. Nah, biar saya kemas kembali ya. Nanti kita akan coba suaranya kayak apa sih ya. Nah, akhirnya saya gunakan satu input saja ya dengan penyambung ini. Karena kerusakannya tadi di sini nih. Kita ganti ini langsung normal lagi. Suaranya kayak apa?